Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulur di lembur baraya di kota? Kita ketemu lagi dengan Once Garden, channel yang membahas seputar tanaman dan teman-temannya. Dulur di lembur baraya di kota, sudah nanam apakah hari ini? Jika sudah, syukur alhamdulillah. Jika belum, ayo, semangat. Kita nanam mumpung musim hujan agar bumi kita hijau kembali. Video kami kali ini akan membahas tentang media tanam warisan leluhur dan tentunya digabungkan dengan versi Once Garden agar hasilnya subur. Tentunya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang kaya akan unsur hara, baik itu nitrogen, fosfat, kalium, dan mikroorganisme lokal yang lainnya. Untuk yang pertama, bahan-bahannya yaitu 1. Sekam bakar, 2. Sekam mentah, 3. Sekam lapuk atau yang sudah lama, 4. Tanah kebun dari pohon bambu, 5. Kokopit, 6. Kapur dolomit, 7. Kohe atau pupuk kandang yang sudah lama ya. Jangan yang baru cret Anda gunakan, bukan untuk menyuburkan, tapi itu untuk mematikan tanaman. Untuk takarannya, 1 berbanding 1 ya lur. Untuk bahan yang terakhir, gunakan mikroorganisme lokal, baik itu dari cucian beras, jakaba, atau jamur kerbau keberuntungan abadi. Atau mau simpel, bisa langsung beli namanya E4. Langsung saja kita ke proses cara pembuatannya. Untuk bahan-bahan yang saya tadi sebutkan yaitu medianya tanah, sekam bakar, sekam mentah, sekam lapuk, dolomit, mol. Kita campur jadi satu sampai benar-benar merata ya. Oke, jangan lupa oke. Oke, kita langsung ke proses pembuatannya. Gimana caranya? Untuk bahan-bahan yang disebutkan tadi, antara lain sekam bakar, sekam mentah, atau sekam lapuk, tanah kebun dari bambu ya, bawah pohon bambu maksudnya. Terus kohe, mol, dan kapur dolomit. Untuk kapur dolomit dan mol nanti terakhir kita masukkan seluruh bahan, kita campur jadi satu. Dan bagi dulur-dulur jika akan melakukan adegan ini, saya sarankan untuk sarapan dulu atau makan dulu, dan jangan lupa ngopi biar semangat kerjanya, biar semangat untuk meracik adonan leluhur ini karena sangat menguras tenaga sekali untuk bikinan kami yang 3 karung ini. Lumayan tenaganya. Jika sudah merasa rata, kita masukkan ke karung lur dan kita bisa simpan jika suatu saat nanti kita membutuhkan atau akan memakai media tanam ini. Nah, kalau ini kami akan kirim ke konsumen karena tadi ada konsumen yang pesan 3 karung. Satu karungnya kami jual Rp20.000. Lumayan loh untuk sampingannya. Nah, ini juga bisa dijadikan bahan usaha dulur-dulur juga. Itu video singkat dari kami bagaimana cara membuat racikan metan atau media tanam
dari warisan para leluhur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.